setelah 7 bulan film ini bisa kita bisa tayangkan. Film ini butuh waktu yang cukup panjang untuk lock skenario, dan akhirnya kita sendiri dicari-cari sutradara yang tepat untuk menggarap ini, dan ketemu dengan Pak Anggi. And Pak Anggi, saya lihat Anggi di sini udah total, masih panjang, kita masih ada beberapa film lagi. And semoga film ini bisa diterima oleh penonton Indonesia. Kalau melihat tanggal lainnya, Golden Date ya, minggu depan Lebaran, 4 film Indonesia, selama 2 minggu tidak ada film yang lain. Ya, emang dimajuin dari tanggal 20 ke tanggal 19 karena kita melihat momen yang tepat karena udah cuti bersama. Akhirnya semuanya maju juga. Tantangan pertama pasti syuting di bulan Desember dan Januari pasti hujan ya. Cuaca tantangannya. Kita sampai ada yang satu hari itu sampai tenda pada berkembangan kena badai, hujan, angin kencang segala macam itu. Tapi selebihnya sih aman sih. Oh ya, paling tantangan yang lumayan membuat mengganggu syuting juga kalau udah jam malam suka ada suara-suara aneh. Di ruko sebelah itu suka ada yang berisik dan ngomong-ngomong ketawa-ketawa pas lagi cek nggak ada siapa-siapa gitu. Nah, suka kayak gitu gitulah. Tapi ya mungkin dia meminta ini kali, minta cari perhatian kita gitu kali, mungkin mau dibikin film lagi nih. Mungkin pengen ikut masuk apa film Kanzab juga mereka. Atau mungkin dia juga protes kali, kenapa kok dia nggak diajak gitu kan, atau ya kan. Itu aja sih tantangannya, selebihnya sih alhamdulillah semua disupport dengan baik dan kerjasamanya yang amazing lah dengan semua pemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Bravani berperan sebagai Bundi, ibu tiri dari Rahayu ya, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Yasa Minjasa di Kanza, aku berperan sebagai Rahayu. Menyenangkan. Karena mereka friendly, mau nemenin aku di musala sendiri kan ditemenin rame-rame. Kejadian beneran loh nanti. Dan beberapa cast kandidat yang di sini sudah pernah kerja bareng, jadi lumayan reunian juga, dan kita banyak ngobrol-ngobrol lah sebelum menunggu take gitu. Nah, korban kontak lenses yang harus dipakai dalam waktu yang lama, jadi ya sambil bonding aja sih pas lagi nunggu take sama Kanzabnya. Sama Kanzabnya ya. Oke. Okay. Kalau dari Tika sendiri, ini kalau nggak salah film apa? Film horor pertama ya? Iya betul. Gimana rasanya main film horor untuk yang pertama kalinya? Rasanya melelahkan. Pastinya lebih melelahkan, tapi ternyata seru juga. Nah, aku sudah berterima kasih ke Bapak Adiara sih dari kesempatan yang jarang banget sih aku dapetin untuk main film horor ya, karena biasanya tawaran yang datang itu drama atau religi ya komedi gitu kan. Nah, ini baru pertama kali drama horor dan seru banget. Memang shock-shocknya tuh banyak banget ya, seperti kita tahu Pak Anggi Umbara, saya udah kerja sama untuk beberapa film, memang angle-nya banyak dan bisa satu situ lama banget sedetail itu, tapi ternyata setelah lihat di layar, oh memang treatment itu dibutuhkan gitu, dan jadinya oke juga ya gitu. Jadi yang tadinya aku mungkin, aduh ini apa sih, buat apa sih, aku capek, aku ingin berlatih lama, oh iya ternyata bagus, apa-apa gitu. Ini film horor pertama, tawaran pertama atau sebelumnya udah pernah tawaran juga sebelumnya? Sebelumnya udah pernah ada, tapi karena aku agak sedikit penakut, jadi agak sedikit atau banget? Agak banget. Ya agak, kalau bisa ntar dulu deh. Terus tiba-tiba sekarang kayak pengen balik lagi ke film bioskop, terus ada tawaran ini, kayaknya seru juga ya ceritanya gitu. Jadi kalau bukan sekarang ya kapan lagi? Ya, tentang CGI ya? Iya. Pada awalnya waktu lagi saya baca skenarionya dan kita bahas, kita develop skenario dengan Bapak Diraj. Memang dari awal ya Pak Diraj pengennya itu pakai praktikal, semua syuting dengan real gitu. Tapi saya dan di produksi kita diskusi, mungkin kita belum pernah bisa nemuin
animal control gitu ya, orang yang biasa menangani binatang baik di dalam negeri maupun di mancanegara, di internasional, yang bisa bikin ular keluar dari mulut ya, terus abis itu masuk ke mulut orang lain, terus narik ular dari dalam badannya dia keluar, terus ularnya berantem. Nah, ini belum pernah ada yang bisa bikin sih gitu kan, maksudnya kalau ular beneran gitu kan ya, terus disuruh ngelilit-ngelilitnya kesini ya, kayaknya gak mungkin juga sih gitu kan. Terus saya dengan ribuan gagak disuruh terbang bareng-bareng, muter-muter kayak agak susah sih gitu, nyuruh-nyuruh binatang gitu kan ya. Jadi ya kita gunakan teknologi CGI itu sendiri gitu. Jadi emang harus pakai CGI, kalau nggak emang ya hampir impossible gitu, mungkin belum bisa gitu, kecuali emang ada orang yang bisa ngomong sama binatang gitu ya, kayak Nabi Sulaiman mungkin gitu. Jadi emang harus pakai CGI dan ya ke, emang di masalahnya di Indonesia emang banyak keterbatasan ya, terutama ya, di teknologi gitu kan. Kita nggak, kita to be fair emang kita nggak belum sebesar Hollywood lah untuk CGI-nya, dan ya kita juga, saya dari dulu udah minta ke segala macam lembaga pemerintah untuk ayo dong support dong bikin render farm sendiri di Indonesia gitu kan, minta kebijakan untuk mendukung lebih gitu kan, gimana Indonesia bisa menyamai kualitas luar negeri gitu kan dalam CGI-nya gitu kan. Itu butuh dibantu oleh semua pihak sih gitu kan, kita nggak punya render farm. Kalau mau ngerender itu satu frame aja butuh 30 jam untuk satu rendernya, jadi butuh waktu yang banyak gitu kan. Yang punya render farm di dunia itu bisa di sewa itu cuma ada di Oslo, ada di Meksiko, ada di Kanada gitu, itu pun cuma sekitar 15.000 sampai 250.000 unit komputer untuk render farmnya, itu mahal sekali gitu kan. Jadi kita bisa pipeline ke sana, tapi semuanya nggak memungkinkan lah untuk bisa membuat seperti itu. Jadi kita do the best with what we've got aja sih sekarang gitu. Jadi dengan tim yang ada, dengan orang yang ada, yuk kita sama-sama kita trial and error terus, kita bikin kasus-kasus, kita bikin case-case yang technically difficult untuk bisa naik ke step selanjutnya gitu kan. Itu emang salah satu cita-cita saya untuk mendorong sisi apa ya, technicality-nya Indonesia nih terutama di CGI untuk lebih maju lagi ke depannya. Jadi terus dicoba lagi sampai akhirnya ini suatu saat sampai ke bisa ke titik itu gitu. Jadi emang harus pakai CGI dan ya mohon bisa, harusnya sih bisa dibantu ya oleh pemerintah semuanya, bisa buat membuat sisi itu di profil Indonesia tuh jadi lebih maju dari yang sekarang sih. Jadi ya nggak tahu ya, boleh Minecraft mungkin atau segala macam itu bisa buat render farm yang keren di Indonesia. Jumlah layar dulu Pak Arur ya. Jumlah layar saya nggak tahu, tapi saya belum bisa buka karena di CPU sudah didistribusikan dan ini mau lebaran, jadi semua produk, semua film yang akan tayang mereka sudah tahu, tapi tanya saya di hari pertama saya akan kasih tahu jumlah layar. Dan untuk CGI, kalau kamu perhatikan setiap film di kampanye pasti kita upgrade quality dari production value-nya dan dari scriptnya, dari CGI dan lain-lain, pasti setiap film kita akan naik terus dalam secara quality. Thank you. Oke, tadi sudah untuk angka tergantung every project kan beda-beda.